Jadi guys, gua habis ketemu dengan top global Florin ya guys ya. Global 5 Florin. Kalian bayangin nih, dia global Florin dikombo dengan global Popol nih. Gua tunjukin ya yang mana global Popolnya. Nah, kita cek di sini gua habis ketemu dengan dia ya. Lihat, global 8 Popol dan global 5 Florin ya. Auto bakalan jadi seru ya kontennya. Dan di sini kebetulan gua dapat maniac guys. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja ke dalam gamenya ya supaya tidak lama-lama lagi guys. Nah, ini dia. Kita udah di loading screen-nya. Lihat, itu adalah global Popol dan global Florin guys. Di sini gua mabar sama si Aka dan si Sekilo ya, global 1 Maxia guys. Tanpa banyak basa-basi kita langsung ke god lane seperti biasa. Bang, mau lihat first bloodnya dong, nenekku udah ngidam mau lihat first blood. Oke, kita tunjukin langsung aja guys di sini guys. Habis itu kita jual sepatunya, kita beli knife ya, pedang di detik 11-13 saat kita jual sepatu guys. Dan untuk skill yang pertama gua ambil skill 2 ya supaya bisa langsung first blood guys. Lihat ya cara kami berdua nih. Ini namanya combo Miyako ya, Mia dan Franco guys. Brody maju, Brody kena. Sap. Nah, kena tarik flicker, gua inspire, itu dia guys. Kalau kalian bilang, "Wih, jago Franco-nya." Kalian perhatikan skill 2 Mia guys. Skill 2 Mia itu nge-stun otomatis Brody-nya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, alhasil terkena dengan tarikan Franco ya. Habis itu kemana bang? Habis itu gua langsung aja ngambil ke arah kelomang sini guys. Kita farming santuy dulu ya guys ya, selo santuy. Nah, kalau udah dapat kelomang lanjut clear lane lagi seperti biasa. Sabar dulu, ini ada Popol nih di sebelah kanan guys, lagi farming di situ dia ya. Oke, ada global Florin juga. Kita mainnya harus sabar, nggak boleh terlalu barbar guys, karena counter sejati Mia ya, counter Mia nih guys. Kalau Mia udah ketemu meta healer plus MM nya itu Nathan, nah itu udah susah banget guys. Tapi kalau ketemu Popol sama Brody masih bisa lah ya, walaupun rada sulit di sini di karena ketemu dengan Florin gini ya. Langsung aja kita gaskan si Popolnya. Ini lagi Florinnya, sabar guys, gua ada skill 2 nih. Sabar kah, sini kah, lihat gua kah. Oke, clear minion dulu, habis itu Aka tarik nih. Lah, tariknya dari mana? Nih, gua skill 2. Oh, mereka masih ganyang si Florin, guys. Gua kira mau ganyang si Brody. Aduh, minion gua. Nih, guys. Kita bisa pick up Brody ya saat gua apa? Saat gua udah nge-clear minion, guys. Lihat ya, Brody maju, Brody meninggoy. Halo Brody, come here dong. Nah, tarik sap. Aktifkan inspire. Yang kena malah si Peksana nenek lampir tuh ya. Gak apa-apa, guys. Yang penting apa? Yang penting kita berhasil nge-pick up musuhnya. Cuman di sini si Popol dan Kupanya pinter juga ya. Dia nggak mau perang di atas karena udah tahu ada Franco, mending dia ambil objektif yang lain seperti turtle dulu dia ya. Boleh juga tuh mekanik. Eh, bukan mekanik sih, itu lebih ke arah makronya ya. Makro play-nya, guys. Awas. Nih bisa nih. Aduh, nggak maju Brody-nya, guys. Sabar dulu kita. Kita harus nunggu minion masuk dulu ya. Bahaya terdeteksi. Oke, kalem, masih early game, udah 5-0 ya skornya. Gua cuma ngekill 1 di sini, guys. Rada fail ya. Biasanya gua nyiksa god lane gitu. Cuman di sini karena Brody-nya pinter, jadi ya rada sulit, guys. Sabar dulu. Wih, sakitnya Popolnya. Popolnya bisa. Wah. Tuh lihat, heal-nya. Aduh, tuh sakit. Aduh, kena gigit sama si Kupanya ya. Kurang asem, sakit juga tuh damage-nya guys. Oke, di sini kita baru aja hidup ya. Kurang asem memang si Popol nih, tapi tetap tenang aja. Di sini wah, agresif juga nih mainnya. Langsung kita gaskan aja mumpung musuhnya offset. Dapat satu kill. Aduh, tapi bukan gua yang ngekill ya. Gila Popolnya. Popolnya ngeri guys. Kurang asem, sakit juga tuh. Di sini gua langsung mutusin buat jadiin salah satu item supaya bisa nge-counter Florin guys, yaitu item si Halberd ya. Oke, nice banget Aka kena, cuman nggak ada gigit ya, tapi tetap tenang, masih meninggoy ini. Ceprot. Nah, efek heal Florin tuh memang nyebelin guys. Kita harus bikin ke arah si Halberd dulu ya supaya lebih enak nih. Wah, makro Popolnya memang tidak bisa diragukan lagi guys, jago juga dia ya yang mainin makro kayak gitu.
Sap gigit, langsung aja kita gaskan ke sana. Mau defend tidak bisa. Gila efek heal chlorine. Tapi tetap masih meninggoy di sini ya. Aduh, aduh, aduh. Dikit lagi tuh hancur turret, guys. Bentar, bentar, masukin minion. Bawa siapa tuh? Siapa tuh? Ada Florin dan Popolnya, guys. Mundur dulu. Upahnya sudah menjadi besar, awas. Nah, ini dia. Langsung aja kita gasken. Aktifkan Inspire, shoot down juga di akhirnya di sini, guys, guys. Aduh, miss skill 2 ini. Langsung kita gasken. Gasken Florin, dapat satu si Halbert jadi ganyang si Florin. Langsung kita ulti incer ke arah belakang. Gila damage Mia, guys. Sudah tidak diragukan lagi ya. Kalau udah jadi si Albert, kita di sini ambil mid, ambil mid, ambil mid. Cepat-cepat. Kita harus main cepat, guys, kalau lawan Florin, lawan Popol nih ya. Kita harus bikin si Popolnya tidak snowball, karena kalau Popol udah snowball bahaya, guys. Karena hitungannya kan si Popol ini dua orang gitu loh. Damage-nya bisa dari si anjingnya sama orangnya, guys. Duh, nggak ngomong kasar ya, itu memang anjing apa serigala, gue pernah tahu sih namanya Kupa pokoknya. Gue taunya namanya Kupa doang, guys, nggak tahu itu anjing apa serigala ya. Terkadang kan beda skin beda ini juga, kayak skin Transformer dia jadi robot bukan anjing gitu. Peliharaannya dah, nah itu udah paling bener peliharaannya si Popol. Oke, kalem. Kita coba farming ke atas bawah kiri kanan depan belakang. Kelas kena tarikan akal, langsung kita gas ke di sini piksananya. Kita diganyang sama si Popol, balik dulu. Tuh lihat tuh si Kupanya udah mau ngejar gua, guys. Tapi tetap tenang dan tetap santuy kita ya. Warka masih terjadi warka di sini. Gasken, gasken. Sabar-sabar. Kita kurang orang, kita kurang orang. Dirotnya lagi jadi cosplay Jilong, guys. Dirotnya lagi cosplay Jilong di atas sana ya. Jadi jangan dipaksa war karena baksi kita low juga. Alam dulu, mereka meta healer, guys. Metanya belin ya. Gue paling benci sekarang di meta sekarang nih, meta-meta tank tebel, meta healer. Aduh. Coba meta assassin, guys. Paling enak ya Mia kalau ketemu meta assassin, guys. Karena musuh auto tipis-tipis, jadi Mia bakalan lebih menggila ya. Kalau ketemu musuh yang rada tebel-tebel gini, nyebelin banget, guys. Sabar, sabar. Ini bukan tebel sih jatuhnya, tapi metanya kena karena dari efek heal itu loh yang bikin kayak tebel. Nah, itu yang bikin nyebelin kita, guys. Nih kita ambil aja langsung nih buff halal kita ya. Jadi kalian jangan komen kenapa Mia ngambil buff mulu. Ini karena buff halal ya. Gak apa-apa kalau buff halal gini, guys. Habis itu kita fokus turret dulu biar enak warnya. Nih kalau udah posisi kayak gini sih kita tinggal nunggu bapak lo tercinta kita muncul. Habis itu langsung aja kita gaskin. Gila gak mandi gue meninggoy itu ya. Nice banget. Gila double kill banget ya Aka ya. Udah tarik Popol, habis itu gigitnya buat Ruby. Gila si Popol pun susah banget meninggoy karena efek dari Florin ya. Emang beda kalau global udah mainin hero nya guys. Gue lebih ngeri ketemu hero yang kayak gini loh, hero global dibanding orang yang all roll gitu ya. Karena kalau orang udah menghatamkan satu hero, beh, auto jago banget mengetahui seluk beluk hero nya gitu, guys. Oke, kalau udah kayak gini kita clear, habis itu kita manggil bapak lo tercinta kita, guys. Nih, kayak gini ini jangan disia-siakan ya. Auto kaya kalian, guys. Udah jadi si Albert sih udah paling enak nih. Mau war siapapun udah bisa digas ya. Harusnya heal Florin gak sekenceng kayak tadi lah. Ayo kita gaskan. Apakah ada war terjadi di sini? Gua ngikut aja. Gua ngikut Aka aja. Sap. Aduh, gak kena ya. Sabar dulu, guys. Tunggu inisiasi dari si Babang Aka ya. Pop, ada yang offset, Slow, slow santuy. Langsung aja ya, guys ya. Kita bisa langsung ulti ke belakang nanti. Ulti ke belakang, aktifkan sweat. Lihat. Looking for triple kill. Minion kita mana? Minion kita, boy. Sabar. Suren duluan. Langsung aja kita gaskan. Masih bisa minion. Maniak ya, guys ya, walaupun musuhnya Suren. Tapi masih maniak, guys. Hitungannya masih maniak harusnya. Ntar kita cek nih. Di sini kan nampak nanti. Ayo, mana? Di sini udah pastilah gua MVP ya. Udah jelas, guys. Dikit lagi kita immortal juga kan.
Nah, Maniac 1225 kali ya guys ya. Jago banget gue ya. Ampun, dan udah pasti MVP ya. Oke, sekian aja konten kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan seperti inilah ketika Mia TikTok ketemu top global popol dan top global porin. Bye-bye.